ada dari Permahi terkait dengan drainase kota. Ya memang salah satu permasalahan kota itu adalah drainase. Sekarang ini kita tahu bersama bahwa intensitas curah hujan memang cukup tinggi, sehingga kapasitas daya tampung drainase kita ini memang tidak memadai untuk menerima debit atau intensitas curah hujan yang sangat tinggi ini. Jadi memang kalau kita lihat pada saat hujan ada beberapa titik jadi genangan, tapi kita lihat juga bahwa beberapa jam setelah hujan reda kita lihat bahwa jalan-jalan sudah kembali normal. Nah, ini untuk satu apa namanya drainase itu masih dianggap normal dalam kondisi yang seperti itu. Tapi memang perlu kita ketahui bahwa ke depan karena memang di kawasan khususnya di kawasan Kelurahan Madangke dan Pertabate ini ada beberapa kawasan atau daerah yang tadinya merupakan daerah resapan air, ini juga jadi daerah pemukiman. Nah, ini juga mempengaruhi kenapa mungkin kita lihat pada saat terjadi hujan ya ada beberapa titik. Kira itu salah satu. Yang ini ke depan mungkin memang kita PU dalam hal ini rencana merevisi master plan drainase kota. Mudah-mudahan master plan ini bisa menjadi solusi pemecahan untuk penataan jaringan drainase di wilayah kota khususnya di Kelurahan Pertabatan dan Madangke.